Halo, nama aku Nuris. Di sini aku akan mereview barang lagi. Di sini tuh barangnya kecil, terus sering digunakan di kami sih sering digunakan tuh oleh mahasiswa, terus guru juga, terus pejabat kantoran, terus apa lagi ya? Pokoknya ini dibutuhkan untuk menyimpan data. Nama barangnya adalah flash disk. Nah, ini barangnya ini. Bentuknya kecil. Ini flash disknya dari brand HP. Brand HP. Aku beli di kisaran 50.000 di toko komputer. Terus desainnya tuh seperti besi ya. Ini di besi, terus takutnya tuh kalau pakai ini takut kesetrum sih ya. Semoga aja bukan besi, semoga aja ini aluminium. Terus juga ini kapasitasnya 2 giga. Terus kelistrikannya berapa? 250 watt. Terus ini bisa menyimpan file dokumen, bisa terus foto, video, atau apa lagi ya? Foto, video, dokumen, terus lagi apa ya? Udah sih itu aja sih. Oh, musik bisa, musik MP3, MP4. Bisa dimasukkan ke flash disk ini. Terus juga di sini bisa dimasukkan ke CPU, MacBook, laptop, terus lagi printer, terus lagi ke HP juga bisa. Tapi kalau ke HP tuh harus pakai OTG atau alat bantu lah, seperti kayak cartridge. Tapi kan dia seperti cartridge, kalau di HP itu harus pakai itu kalau ingin memasukkan flash disk ke HP. Terus lagi apa ya, flash disknya tuh kecil, kayaknya kecil, mudah dibawa, dan bisa dikasih gantungan apa ya, gantungan apa biar si flash disk tuh gak gampang hilang. Di sini ada tempatnya biar gak gampang hilang juga. Terus jadi file kita tersimpan aman di flash disk, tapi harus sering-sering dicek virusnya sih. Terkadang tuh kalau dimasukkan ke CPU yang apa terdeteksi nih. Kalau di flash disk ini ada virusnya, nah, maka dari itu harus di scan atau di apa ya, hilangin virusnya pakai antivirus. Contohnya ya SmartDev, terus antivirus gitu. Sekian review barang dari saya, terima kasih.